Gue lagi cari-cari questnya dulu nih. Aduh, gak nyampe, guys. Kayak kalah kita. Iya. Kamu kebanyakan ngomong filosofi, padahal aslinya cupu. Astaga, astaga. Nah, ini dia, guys, ya. Motor paling legendaris. Seperti apakah motornya? Kita langsung unlock. Wih, ini ngepot. Weh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Filosofi. Dan pada video kali ini kita akan bermain game Extreme Motorbikes. Ya, ini jadi gue cuma cari-cari game di Play Store dan ketemulah game Extreme Motorbikes yang bertema tentang balap-balapan. Seperti apakah gameplaynya? Mari kita saksikan saja ya guys ya. Oke, yang pertama kita harus select quality dulu. Seperti biasa kita akan select Ultra biar kalian tuh nontonnya enak guys, oke? Kita langsung aja ke garage. Anjir, keren ya motornya guys ya. Oke, ini dia motor pertama kita kah? Widih. Oh, bisa ganti motor juga guys. Nice. Oh, kita baru mulai langsung dapat 100.000 gold ya guys ya. Kalian lihat di pojok kanan atas itu. Nah, itu ada uang kita ya. Oh, bisa beli mobil. Bisa beli mobil lagi. Bisa beli motor kah di sini? Ada motor banyak ya guys ya. Menurut kalian kita harus beli motor yang mana guys ya? Oh, ini motor paling mahal nih kayaknya nih. Oh, motor paling mahal itu 80.000 ya guys ya. Dan kita udah bisa beli sebenarnya gitu. Oke lah, kalau gitu kita cek dulu ya motor yang gratisannya seperti apa. Nanti kita bandingkan. Nah, gue bakal pakai motor yang ini nih karena terlihatnya lebih bagus ya guys ya statistiknya. Nah, kita lihat nih. Tuh. Statistik yang ini paling oke. Oke, kita langsung aja lah. Kamu kebanyakan bacot filosofi. Ya, maaf guys. Semoga kalian bisa enjoy ya guys ya. Nah, ini dia guys, motor kita. Nice sekali ya guys ya. Widih. Motor GP ya guys ya. Motor GP. Wih, ada bus sekolah, ada bus sekolah. Halo. Oke, kita balap. Gila bro, lu jangan main-main sama skill balapan gua ya guys ya. Skill balapan profesional nih, bos. Senggol dong. Oke, apa nih guys? Speed kamera 120 km/h. Apa ini maksudnya guys? Oh, kayaknya ini nggak boleh lebih dari 120 km/jam. Iya. Artinya kita nggak boleh lebih dari 120 km/jam ya guys ya. Untuk melaju di sini. Mungkin seperti itu ya, aku juga tidak tahu. Oke, dan ini kurang lebih gamenya sih seperti keliling-keliling doang ya guys ya. Dan ada quest-questnya sebenarnya. Sabar, gue lagi cari-cari questnya dulu nih. Aduh, gak nyampe guys. Maaf ya guys ya, maaf. Gue agak sedikit cupu. Ya, game balap-balapan itu bukan keahlian seorang filosofi ya guys ya. Jadi ya tolong dimaklumi saja. Oke, Nah, ada quest nih situ tuh. Ini kayak quest sih guys, yang warna pink-pink itu ya. Kita langsung aja ke questnya seperti apa. Iya. Oke. Ada event nih sebenarnya di sini. Complete the event to get cash. Namanya eventnya adalah parkour trial. Kita akan bisa mendapatkan 3.000 koin. Lumayan sekali. One, go. Oke, kita sebagai Valentino Rossi. Lah. Oke. Jatuh ya guys ya, nggak apa-apa. Oke. Oh, di sini. Udah. Lah. Bukan gitu, guys. Maksudnya gimana sih ini? Kita harus ke sini nih kayaknya ya. Oke, oh nih, sabar. Hah? Oh, di atas, guys. Sepertinya ya. Kita mesti lewat atas ternyata. Aduh. Bukan apa, guys, masalahnya. Tadi kayaknya kita untuk melompat kagak bisa ya lewat atas tadi. Aduh. Atau karena gue yang terlalu cupu. Gimana ini, guys? Oh, ya, sabar. Gue punya ide ya. Gue punya ide. Jadi secara teori, guys ya, kalau kita semakin ke belakang, harusnya kita semakin cepat untuk mengendarainya. Secara teori fisika, matematika, kelembapan udara, seperti itulah kira-kira. Nggak gitu guys. Adalah nggak jelas ini. Yalah, level ya. Oh ya, by the way guys, ini kita bisa ganti-ganti kamera loh. Nah, bisa first person. Widih, keren banget ya. Nah, ini yang waktu aja guys ya. Yang waktu lebih enak daripada yang tadi, nggak jelas. Oke, time trial. Nah, jadi kita harus ke warna biru-birunya guys ya. Kita ikutin tanda panah yang di atas itu. Widih, keren banget ya guys ya.
Oke, bagi kalian sih yang tertarik ya bisa download. Eh, lewat guys, maaf loh. Gua terlalu asik ngomong ya. Oke, kemana? Oh, ke atas. Oh, ada waktunya guys. Iya, ya, di pojok kanan, di pojok kiri atas ada waktunya. Oke, oke. Kita harus bisa ya guys ya menyelesaikan dalam satu kali. Karena gua adalah seorang pro gamer, anjay. Oke, oke. Apa kata kamu, Sah? Setelah kamu udah filosofi, kamu ngomong apa? Kelewat, bro. Oh, oh. Oke, oke. Masih bisa ya guys ya, 25 detik. Astaga. 25 detik. Oh, masih bisa ya guys ya. Oke, ke kiri, ke kiri. Itu ke warna biru-birunya, guys. Oke, nice sekali. Lalu kemana nih, boy? Aduh, agak sulit ya guys. Ini nggak ada map di sini, soalnya. Nggak ada peta, nggak ada peta. Peta, katakan peta. Sabar, guys. Oke, kalah kita. Iya. Kamu kebanyakan ngomong filosofi padahal aslinya cupu. Astaga, astaga. Oke lah kalau begitu ya. Sorry ya guys ya, aku tidak tahu kawan, tolong dimaafkan. Oke, kita coba sekali lagi ya guys ya. Apakah kita bisa untuk mendapatkan rekor? Oke. Kali ini gue bukan yang ini, bro. Salah. Bukan yang ini. Oke guys, doain ya guys ya, semoga gue bisa untuk menyelesaikan tantangan ini. Aduh, kamu nih kebanyakan ngomong filosofi. Aslinya sangat-sangat cukup. Ya, emang seperti itu guys ya. Emang seperti itu ciri khas gua. Banyak omong, yang penting menang ntar. Apa sih? Ada polisi. Kita dikejar-kejar polisi guys. What the heck. Oke, kita harus lari dari polisi ya. Oke. Kita ke sini. Nah, kalau nggak salah kita ke kanan habis ini. Nice. Gua udah hafal ya guys ya tracknya. Nah, habis itu kita ke kiri. Oke. Ingat ya guys ya, kegagalan sekali itu bukan apa-apa karena kita masih bisa mencoba lagi dan mencoba lagi. Yang terpenting adalah kita untuk tidak menyerah. Anjas. Keren gak guys quotes dari gua? Catat ya guys ya, catat. Nice sekali, challenge completo. Ya, sebenarnya seperti itu aja sih guys ya untuk fitur-fitur yang ada di game ini. Oke, karena menurut gua juga udah nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi kita langsung aja untuk membeli motor yang paling hebat ya guys ya. Motor yang paling kuat, motor yang paling keren dengan harga 80.000 apa tadi? Koin. Nah, ini dia guys ya, motor paling legendaris. Seperti apakah motornya? Kita langsung unlock. Buy a new motorbike. Yes. Keren sekali ya guys ya. Gila. Lihat guys statistik di sebelah kiri bawahnya. Speednya hampir 100%, brake-nya hampir 100%, dan powernya 100%. Oke, seperti apakah ini gamenya lagi? Seperti apakah motornya? Mari kita review sama-sama ya guys ya. Oke. Menarik sekali guys. Wih, ada bunyinya guys. Ini kayak motor-motor yang di pertandingan motor GP ya guys ya. Ya, Valentino Rossi di sebelah kiri. Gila, keren banget guys. Ngawong. Oke. Nah, kita langsung aja lah gas inilah. Langsung gas tantangan ya guys ya. Udah beli motor baru, jangan sampai kalah ya guys ya. Nah, oke. Karena gue sudah membeli motor baru, gue nggak mungkin kalah guys. Oke. Mari kita tunjukkan sama-sama kemampuan kita. Oke, kelewatan guys. Kelewatan. Kamu jangan banyak omong dulu filosofi. Kamu yang benar nyetirnya. Iya. Oke, nice banget. Gila lu, bro. Motor baru nih, bos. Bukan kaleng sarden ya, guys ya. Oke. Kita langsung aja ke sini. Kelewat. Aduh, filosofi. Iya. Nah, langsung aja ke sini. Kita muter balik lagi, guys. Ini bisa itu ya, guys ya, bisa freestyle di sini. Sabar, ntar gua tunjukin freestyle-nya kayak gimana. Ini. Widih. Ya. Jatuh dari motor dong. Tinggal 12 detik guys. Guys, tinggal 12 detik. Oh my god. Kamu kebanyakan gaya filosofi. Aduh. Iya, maaf. Maaf guys. Kelewat. Aduh. Ingat ya guys ya. Aduh. Ini yang terjadi kalau kalian kebanyakan gaya ya guys ya. Kurangi gayamu dan perbanyak skillmu. Oke guys ya. Kayaknya gitu aja sih untuk gameplaynya sih. Ya,
kurang lebih gitu ya guys ya, motor baru kita udah dapatkan, motor paling keren hanya dalam satu episode saja. Nah ini dia, lihat yuk kecepatannya seperti apa. Wih, ini ngepot weh. Sampai masuk danau. Oke. Sabar guys. Nah ini dia motornya ya guys ya, kalau kalian pengen lihat nih. Nah tuh dari samping kiri tuh. Oke guys, nah kita ambil thumbnail dulu ya guys ya biar keren. Seperti itu aja dulu untuk game Extreme Motorbike. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And meet again next video. Bye bye.